kita berjumpa kembali bersama Wong Gunung Production di kesempatan kali ini. Tetap dengan tema-tema yang berbeda ya, tentang keindahan juga sosial budaya tentunya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga apa yang kami sajikan untuk Anda dapat menambah wawasan Anda. Inilah di kami ya teman-teman ya, di dalam sana terlihat sayur-mayur teman-teman ya, juga ada tanaman pada air ini teman-teman ya. Oke, mari bagi teman-teman, ini adalah budidaya tanaman poka di daerah kami teman-teman ya. Poka ini kita sambung dengan terong ini teman-teman ya. Kita sambung dengan terong. Biasanya kalau kita sambung pakai poka ini umurnya bisa mencapai antara setahun lebih teman-teman ya, untuk tanaman terong ini. Juga di sini nggak cuma itu dong teman-teman ya, ada sawinya juga ada lomboknya. Tanaman poka ini biasanya dipakai on the stand teman-teman ya, bisa kita sambung dengan apa, tomat juga bisa teman-teman ya, tomat juga bisa kita sambung. Ini terlihat ini terong dengan on the stand-nya pakai poka kalau di daerah kami. Nggak tahu di daerah teman-teman namanya apa ini ya. Kita ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami Wong Gunung Production, tentunya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat berbahagia saja bagi Anda semuanya yang barusan menemukan gelombang kami, khususnya di pedesaan-pedesaan, di perkotaan atau dimanapun. Selamat berapa saja tentunya ya. Ini terlihat cukup bagus nih teman-teman. Ini adalah uji coba teman-teman, uji coba penyambungan poka dengan terong ini. Karena enggak begitu anu kelihatan, karena kan ini campur sawi sendok teman-teman ya, campur sawi juga ada cabenya ini. Nah ini adalah sawi sama cabe teman-teman ya. Inilah kesibukan kami di desa teman-teman ya. Ini adalah terong yang sudah gede teman-teman, ini sudah gede tuh, terlihat ada ikat-ikatnya ini ya, karena belum dilepas. Sebenarnya nggak dilepas karena anginnya cukup gede teman-teman. Kalau anginnya gede biasanya lepas ini teman-teman, jadi nggak dilepas dulu. Hubungan juga angin di daerah kami saat ini gede banget teman-teman. Nah ini adalah greenhouse kami teman-teman ya, ini greenhouse di daerah kami yang kita pakai uji coba penempelan terong. Ini dia teman-teman. Oke, jangan lupa bantu kami like, subscribe biar tambah menambah semangat kami untuk menyajikan video-video selanjutnya. Ini adalah tempatnya ini teman-teman ya. Kita masih belajar ini teman-teman ya, masih belajar kan, terus belajar ini. Sehubungan di
Daerah kami adalah di puncak pegunungan, ini hampir di lereng gunung ini teman-teman, yang udaranya cukup dingin banget. Ini yang masih kecil ini, agak kecil. Ya ini. Dan di kejauhan sana terlihat tanaman yang cukup hijau, juga panoramanya cukup indah ini teman-teman ya. Oke, ini adalah uji coba perikanan ini teman-teman, ini kolam ikan, dan ini adalah uji coba di daerah kami teman-teman ya. Ini adalah kolam ikan teman-teman. Juga di kejauhan sana terlihat hamparan gunung-gunung yang diselimutin kabut nih teman-teman ya. Juga ada bambu-bambu, juga ada pepohonan di kejauhan sana ini teman-teman ya. Oke, saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami Wong Gunung Production yang mungkin baru saja menemukan channel kami tentunya. Ya, terlihat di bawah sana itu juga masih terbentang sawah-sawah teman-teman ya. Di antaranya ada sawah, juga ada lat anu nih, juga perkebunan ya. Ini adalah tanaman wortel ini teman-teman ya. Wortel yang masih muda ini ya, sekisaran antara umur 1 bulan ini teman-teman ya. Juga ibu-ibu petani masih ada di ladang. Dewi murah nggih. Surat anggota ini mboten saged tumbas nggih. Nggih, mboten saged. Wortel apa sih, Bu? Kira-kira sak niki pinten? Thank you.
kudungan. Di babati mbak kebakan kita nggak murah pinten buatan enten si ngenyang ya buatan enten si ngenyang teman-teman ya, karena sayuran murah jadi enggak seberapa laku harganya masih rata karena harga mes mahal sayuran murah pasar sepi terpaksa ini buat pakan peternak. Ini adalah pemrosesan namanya kalau di kami tadi batu niman ya ini karena banyak-banyak gulma yang harus dibersihkan nih teman-teman ya karena ini masih antara 20 hari 25 hari teman-teman ya masih kecil banget. Ini adalah tanaman wortel juga teman-teman ya. Kami masih terus menyajikan ini ya untuk panorama ini ya. Dilihat di kedalaman sana itu adalah gunung-gunung yang terselimutin kabut ini teman-teman. Dan ini masih sangat muda dan sangat mudah meskipun di kesempatan kali ini harga sayur lagi agak murah teman-teman ya. Yang wortel yang sudah agak gede ini teman-teman. Yuk kita ketemu dengan Pak Tani teman-teman. Ada ular. Umur nggih Pak nggih. Niki ya? Nggih. Nggih, jane tadi Pak pun nak iki rada sing nggih. Nggih, dereng tak menten bali. Pokoke anggo mboten ngeten nggih, Pak. Mboten. Lah niki namung awak iki kok besar ngrabuk, mboten. Kalau mesuria niku terus 10 kilo lah ya menten. Enggak tumbase anggil mboten tani koyo kemas mboten niku. Mboten. Ini subsidi aja ngene. Nggih subsidi. Lah mboten subsidi mayar mboten ya. Jadi nggih luwe anu ya. Nggih. Dhuwur titik. Subsidi kali anu mboten KTP. Oh, ngoten Pak nggih. Nggih, tapi dicatat kali toko nu dicatat. Ngoten ya nopo? Dicatat anu lek niki. Ya yure pinter hektar gini kan bisa meter vital wonten iki. Sak menika wargi pinten wortel, Pak? Duko terus sekawane ewu. Nek sak monten tase angsal untung nggih. Nggih, tase untung. Nah, cah niku biar 6.000 setengah pe 2.000 mas umur sami. Tapi lek subsidi tase angin nggih. Nggih. Gimana pakai persyaratan ngoten ya. Nggih. Namel mboten subsidi terus nggih. Tipis Pak nggih penghasilan nggih. Nggih. Nah, kuliah apa niku? Sing anu
niku mawon pinten 7000. Tuane berarti per pintale pinten niku? Pintale 14. Nggih, 160 nggih. Nggih. Lek riyen kan mboten sama tenan. Nggih. Lalu niku kula niku tumbas, sampun tumbas kula dono teng desa Tegal. Nggih. Tumbas 20 kilo sampun campur. Kitale mari pinten 700. 700. Kadane sak monten maru kene biaya operasional tenagane nggih tipis mawon nggih. Tipis mboten nakal nggih. Tipis mawon ta sian ketoke kaya untung tapi lek nggih. Di nopo? Didamel biaya operasional nggih. Keuntungane tipis nggih. Nggih. Termasuk tipis. Male Pak wong kene sepenggawane dolan iki ya. Kali ternak nggih. Halo, aman kali ternak. Nggih, kali ternak tasik. Nggih, kene damel bayar ngeten iki nggih. Kene susu ra bakal dinyu bayar. Nggih, damel urip bayarne kene iki sak kali. Ya dateng pawon ya. Nggih. Nek kemongan tani tok lek namung gedhi ngoten lho nggih mboten. Nggih. Nggih. Hari sepi lho nggih belum marai ya nggih jadi mari aku koyo kabeh iki kok koyo selai koyo anyep ya sing mboten enten napa mboten krasa niku game peternak niku ya soalnya kan 15 dino mesti anu angsal napa iya koyo ya koyo tani kan mboten sak